sama telinga dan hari. Saat ini di studio 11 Imaji sudah datang seorang bintang tamu. Selamat datang, namanya siapa? Muhammad Nandariski Nova. Muhammad Nandariski Nova. Nova. Pakai F. Seperti biasa kita akan membuka kamus. Ya. Mau pilihannya apa? Inggris atau Indonesia? Indonesia. Sebutkan huruf favorit. N. N. Angka favorit? 27. Kita hitung bersama ya. N nomor 27. N nomor 27 itu isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 2, 3, 24, 25, 26, 27. Naik ya. Kita dapat kata kuncinya adalah naik. Oke, berarti hari ini Nanda berperan sebagai pendaki gunung. Selamat datang, Nanda. Ya. Nanda tergabung di komunitas apa? Pendaki gunung? Komunitas pendaki gunung alam, PGA. Gunung alam, PGA ya. Itu terdiri dari siapa aja orang? Saya dong sih. Oh, saya. Komunitas yang aneh, teman-teman. Karena biasanya komunitas itu kan ada beberapa orang ya. Ini cuma dia sendiri komunitasnya ya. Mau tahu alasannya kenapa memutuskan untuk menjadi pendaki gunung? Apa anda suka sesuatu yang naik-naik gitu? Menurut saya, pendaki itu seperti dari bawah kita berjuang untuk terus ke atas, mencapai suatu keberhasilan dalam hidup. Jadi dalam diri saya itu kita berusaha untuk naik, dapat misalnya udah berhasil kita punya kepuasan tersendiri gitu. Sudah berapa gunung yang dinaikin? Kurang lebih satu. Oh, satu ya. Baru satu ya. Saudara-saudara ya. Baru. Komunitas yang baru satu orang dan gunung pun baru satu didaki. Oke, ini sangat contoh yang sangat baik sekali bagi seorang pendaki gunung ya. Terus kemudian apa pengalaman kecil Anda ketika itu yang membuat Anda harus merasa bahwa oke, harus saya mencapai tujuan itu di atas sana. Apa sesuatu yang selalu ada di atas? Mungkin dulunya suka manjat-manjat gitu. Waktu kecil, waktu kita lagi ngebangun rumah tuh suka ada gunungan pasti ya. Saya mencoba naik terus, ternyata kalau udah nyampe atas tuh rasanya aduh, gak bisa naik. Ya, sebuah pengalaman spiritual rupanya yang dialami sama Nanda ketika berada di atas itu ya. Oke.